Informasi kecelakaan lainnya, saudara, sebuah minibus yang membawa pemudik dari Jakarta menabrak mobil bak terbuka di jalur Pantura Klampok Wanasari Brebes, Jawa Tengah, Rabu pagi. Diduga kecelakaan terjadi akibat pengemudi minibus yang hendak mudik ke Pemalang mengantuk. Bagian depan minibus dari arah Jakarta hancur setelah menabrak bagian belakang mobil bak terbuka di jalur Pantura Klampok Brebes. Kerasnya benturan mengakibatkan mobil bak terbuka berputar hingga berlawanan arah. Kecelakaan ini membuat sejumlah penumpang minibus mengalami luka ringan. Kecelakaan ini juga sempat mengakibatkan arus lalu lintas tersendat. Pengemudi minibus Agung Firman Wibowo mengatakan ia hendak mudik dari Jakarta menuju Pemalang, Jawa Tengah dengan membawa 6 penumpang. Namun saat dirinya hendak menyalip, tiba-tiba menabrak mobil bak yang ada di depannya. Diduga Firman mengantuk sehingga tidak dapat menghindari kendaraan yang ada di depannya. Saya dari Jakarta, di jalur kanan, saya ambil jalur kiri, mau nyelip, posisi kosong semua. Entah itu mobil dari mana, saya nggak tahu. Tiba-tiba ajar, Pak. Berlawanan arah atau gimana, Mas? Saya nggak tahu, Pak. Ini saya fokusnya. Saya kosong, ya saya jalan, udah. Berbisnya Klampok. Ini mau perjalanan kemana, Mas? Pulang. Malang. Dari Jakarta. Berapa rombongan? 6. Mau mudik berarti ya. Peristiwa kecelakaan ini dalam penanganan unit Satlantas Polres Brebes. Polisi tengah meminta keterangan sejumlah saksi dan para pengemudi guna mengetahui penyebab kecelakaan yang terjadi. Yudi Hardianto, Kompas TV, Brebes, Jawa Tengah.